Kita tengok ke besar dengan geng-geng cikgu perempuan. Ramai tanya kan, cikgu perempuan macam mana cikgu? Ha, ni geng-geng cikgu perempuan ni. Ha, cikgu perempuan dia naik 4x4 sewa lah. Ini 4x4 sewa. Ha, ni. Usaha kami atau TPM, minggu perempuan, dia orang naik benda ni lah. Sampai ikut sana dia orang pusing. Sambil-sambil basuh elak. Itulah. Ah, aku pusing. Rusaklah, rusaklah. Rusak. Sarang dia. Ah, ni geng-geng yang perempuan. Ah, dah keluar ni suasana di sungai. Suasana di Sungai Buloh. Semua cikgu-cikgu yang naik 4x4 akan kumpul kat sini. Tengok nampak tu, ha. Semangat semua tu. Kita tak sampah dah. Masalah ke apa, Amin? Masalah ayam. Indah, eh. Pohon tidak ada, kan? Oh, kaki-kaki tu. Jatuh. Jatuh. Kesel, eh? Motor, selepas. Kesel, eh? Makan. Lapar. Tu Zana, ni Yaya. Ras nak pergi mana tu dia? Ras? Semuanya pakat berkumpul di Sungai Buloh. Macam aku cakap tadi lah, perhentian terakhir sebelum masuk ladang menuju ke Kuala Betis. Jadi hari ni geng-geng cikgu ada, geng-geng staff ada, pekerja kantin ada, semua ada lah. Lepas tu semua ni diorang naik helak Gusa, lepas tu helak yang kontrak kantin, lepas tu helak sewa, semua ada lah kat sini. Jadi semua ni nak pulang bercuti lah. Semua ni nak pulang bercuti lah, balik ke kampung masing-masing lah, balik ke kampung halaman masing-masing. Jadi gitulah kan. Macam aku cakap tadi lah, masa kami dengan family tak banyak. 5 hari di sekolah, 2 hari di rumah kan. Pendek sangat. Tapi bagi kami peluang untuk cuti sebulan ni, untuk kami rest badan, rest otak, rest mental, fizikal, untuk luangkan masa dengan family dan sebagainya lah, untuk aktiviti-aktiviti kami. Ada orang tanya kalau waktu normal berapa jam cikgu baru sampai ke sekolah.
Kalau waktu normal lah, kalau kalau musim jalan cantik macam tadi kan, average dia dalam 3 jam setengah ke 4 jam macam tu dah sampai dah. Tapi itu tak termasuk lah kami rehat ataupun tiba-tiba di tengah jalan tu motor rosak, motor pancit kan. Kita semua perkara tu kita tak jangka. Tapi kalau waktu normal, kalau tak ada apa-apa, jalan cantik lancar kan, 3 jam setengah ke 4 jam baru sampai di Kuala Betis. Lepas tu bila dia sampai Kuala Betis, kami rest lah, kami rest kejap, makan dulu, kami solat, kami mandi. Lepas tu barulah kami akan gerak pula dari Kuala Betis ke Kota Baru dengan menaiki kereta pula. Tambah hari ni macam hari ni kan, hari ni hujung minggu ni Chinese New Year kan. Aku boleh agak jalan kan jam lah. Jadi perjalanan tu akan ambil masa lah. Macam hari tu yang di Pak Bali hari tu kan, sampai 6 jam daripada Kuala Betis ke Kota Baru, 6 jam. Biasa ambil masa dalam 3 jam setengah gitu je. Tapi hari tu dapat, hari tu dia kami jam sampai 6 jalanan dari sekolah ke Kuala Betis. Lepas tambah pula 6 jam, berapa belas jam. Itulah ada waktu ketika perjalanan kami ni cepat sampai ke rumah kan. Ada satu ketika lambat sampai rumah. Kadang gerak siang sampai nak maghrib, sampai dah kat rumah di Kota Baru. Kadang sampai tengah malam baru sampai di Kota Baru kan. Tapi itulah, rutin macam tu dah biasalah bagi kami kan. Rutin macam tu dah biasa bagi kami. Harap-harap tahun yang mendatang, buka sekolah baru nanti untuk tahun sesi persekolahan yang akan datang, kita harapkan Allah permudahlah segalanya, permudahkan perjalanan kami, beri kami kesihatan tubuh badan supaya nak lalui perjalanan kami macam ni tiap-tiap minggu kan. Yalah, perjalanan kami tiap-tiap minggu macam ni mestilah kita nak badan yang sihat kan. Kami pun kena jaga makan kan. Kami jaga makan. Aku tambah macam aku kan, aku memang jaga makan lah. Tak nak adalah kita kadang-kadang benda yang buat kita datang ni, punca badan kita tak sihat ni sebenarnya berpunca daripada makanan jugalah kan. Benda-benda macam tu kita kena jagalah. Okeylah geng, sekarang aku berada di Sungai Buloh. Ni Sungai Buloh, kira ni perhentian terakhir kami lah sebelum kami bergerak melalui kawasan ladang seterusnya sampai di Pekan Kuala Betis. Jadi ni persinggahan terakhir, persinggahan wajib yang kami singgah. Air pun dah makin surut. Tadi aku pun dah boleh harung naik motor redah gitu je macam sebelum-sebelum ni. Cikgu Pajar tadi gatal nak naik rakit, tumbang dalam air tadi. Tak sempat aku nak rakam video. Aku pun ada hal kat belakang tadi, buat konten yang rama-rama tadi kat belakang. Okeylah geng, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk sesi persekolahan baru yang akan datang 2024-2025 Mac nanti. InsyaAllah ada kejutan yang akan aku tunjukkan lah. Yang sebenarnya kejutan tu hadirnya, datangnya daripada komen-komen orang. Mungkin komen. Alhamdulillah ada sesuatu. Jadi tunggulah sampai masa nanti, Aku share lah nanti. Dan akan aku kongsikan banyak perkara lah dengan hal yang tersebut. Okey geng, terima kasih yang selalu doakan kami, Yang selalu doakan kami. Siapa lagi kalau bukan kalian semua. Aku cuma kongsi rasa, kongsi cerita yang kental pasti sampai. Okey geng, aku kan kalau share je video pasal sungai, ramai je komen kan, "Eh cikgu, tak ada ikan ke? Bestnya apa, bestnya casting sebarau, casting telah, casting tengah kan." Kat sini memang ada, tapi ini lokasi tempat yang kami berehat lah. Kami kadang tak ada masa untuk semua tu kan, tak ada masa. Kat sini memang ada. Aku pernah nampak ada pekerja ladang yang pekerja kontrak hari tu, yang buat jalan hari tu, dia pasang bubu yang beli kat Shopee RM10 tu. Lepas tu dia letak umpan kelapa sawit, buah kelapa sawit. Lepas tu dia tinggal aja dekat semak-semak, dekat kayu, dekat lubuk-lubuk yang ada kayu tu. Banyak juga, besar-besar juga dapat tengah. Itulah
Kat sini memang ada lah. Kat sini memang ada. Cuma rajin dengan tak rajin je nak cari kan. Okey geng, kita jumpa lagi, kita sambung lagi sampai Kuala Betis. Dekat debu kan. Ni kalau follow belakang 4x4 ni tak nampak rupa baju. Musim hujan cabarannya lain. Musim kemarau cabarannya lain. Semua condition cuaca ada cabarannya. Tapi rutin tetap rutin, hadap kena hadap tiap-tiap minggu, tak ada guna mengeluh. Tak ada guna nak putus asa. Tak guna, tak ada guna nak lemah-lemah semangat, tak perlu.
padang, start dengan laluan bertah lah, jalan kecil, jalan kampung. Inilah dia depan TTK. Alhamdulillah, selamat akhirnya sampai di, nak menuju ke kampung asli, menuju ke Pekan Kuala Betis. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat semuanya. Akan sampai ke Pekan Kuala Betis. Pekan Kuala Betis ke kiri aku, simpang nanti ke kiri akan pergi. Kalau kita nak ke Pusbihai, belah kiri, belah kanan akan menuju ke Gua Musang lah. Menuju ke Gua Musang. Kiri, kiri tu Bihai. Kanan.
Macam leh? Siap dah makan leh? Makan siap dah? Macam leh makan dah? Tahu, kau jumpa kau. Yo, kau kau kali. Tidur nak? Saya tidur lah. Slow dia, Aziz buat motor dia. Slow dia. Tak, makan. Tak nak makan nasi pun. Ya, bawa lah. Balik ke Musang. Ras? Ya. Kuala Lipis? Ha? Hari ni juga balik lah? Ya. Zana balik Kuala Kerai dua orang ni. Itulah. Okey, selamat bercuti semua. Bye-bye. Kita jumpa lagi. Sesi akan datang. Bye-bye.